Hi guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau ngasih lihat ke kalian keseruan aku selama aku ikut summer camp Perda. Pasti kalian kepo kan? Ini sekarang aku lagi ada di Discovery Hotel dan aku nginep sini for a night. And tonight aku ada dinner sama tim Wardah di poolside. Kita mau barbecue-an. Ih, pasti seru banget dong, gak sabar. Plus aku juga lapar banget. Kalian stay tune ya kalau kalian mau lihat keseruan aku selama aku ikut Wardah Summer Camp. Sedikit berbeda, mendingan kita makan malam dulu ya. Karena dari aura-auranya terpancar penuh dengan sepertinya penuh dengan aura agak sedikit lapar ya. Lagi diet ya? Kita udah makan. Kita colong start gitu makannya ya. Ya kalau makan semangatnya. Parah sih, tadi aku baru aja ngidem banget nih rujak. Apa? Di mobil baru aja kayak ngomong pengen rujak. Aku dulu waktu remaja pada kamu banget loh. Kamu mau lihat kamu agak gedean dikit kayak gini. Tapi hari ini luar biasa sekali, tentunya senang sekali Titis hari ini bisa bertemu dengan seluruh influencer dari seluruh Indonesia. Jadi tepuk tangan dulu dong. Sekarang akan naik everyone, ini aku baru bangun terus langsung mandi dan sekarang aku lagi make up-an. Nah, aku udah tinggal do my lashes. Ini sekarang aku lagi curl dulu. Hari ini mau ikut treasure hunt dari Wardah Summer Camp. Seru banget pasti, aku gak sabar banget. Semoga tim aku menang ya. Jadi kita kayak divided into teams gitu dan kita harus ikut treasure hunt. Wish me luck guys. Sekarang aku lagi breakfast untuk mempersiapkan diri untuk game nanti. Karena kita mau main treasure hunt. Salah satu tim aku ada Jan di sini. Kita bisa makan-makan. Hai kak. Hai. Semangat sekali katanya, nak nyawanya belum kumpul. Karena udah kena manis jadi kayak bos belum. Udah biasanya depan kamera kayak gitu. Abis ini langsung tidur. Iya aku ya sis, peninggi badan. Dan kita lagi ngumpul-ngumpul, siap-siap mau ke Dufan. Silahkan, setiap grupnya yang masih ada di kamar. Dan lagi ngantri mau foto juga. Udah memulai untuk mau main treasure hunt. Sekarang kita lagi nyari code-nya. Di sini Kak Fira lagi berusaha sangat keras. Semuanya. Semuanya. Ini berusaha sangat keras untuk nyari ini clue-nya. Kak. Baca nomornya. L. Nomor apa nih? Kalau H. F. Fun, Dufan, Dufan. Ini aku. Kita lagi naik sepeda dan ini aku jadi supir ya karena Kak Jan nggak bisa naik sepeda dan aku tuh kependekan di sini. Parah, kita teriak-teriak semuanya. Padahal kayak cuma 3 meter aja. Sumpah susah banget. Nggak pernah naik sepeda loh. Jarang. Kita mau ikut rambutnya. Waduh. Wah, gila kita. Kayaknya kita mau pijit gitu ya. Asli. Kita habis naik sepeda. Iya, dan susah banget. Terus kita habis parkir juga sepedanya. Mau ikut rambut enggak? Bener-bener ini pengorbanan loh. Demi kita menang treasure hunt. Padahal kita hampir begini belum tahu loh hadiahnya apa. Iya, kita aja enggak tahu. Hadiahnya liburan lagi enggak? Liburan sih. Liburan di Dufan lagi. Kalian akan mendapatkan clue berikutnya. Silakan menemui LO-nya masing-masing dan dapatkan clue selanjutnya. Kita sekarang udah ada di depan Histeria. Karena kita emang disuruh kesini dan harus nemuin Game Master. Siapa? Siapa itu? Gak ada. Oke. Kita menemukan Ontang Anting dan ini our second destination atau third ya. Kita mau foto dulu sih tapi depan sini. Permainan kita.
biar membuktikan bahwa kita berhasil. Ada di sini. Siap-siap, gimana? Clue yang berikutnya adalah berada di dunia fantasi bersama teman-teman Woman yang menyenangkan. Buktikan kekompakan grupmu. Oke, okay, next clue kita harus ke kapal Kontiki. Dan ini adalah kapal Kontiki. Yuk. Tapi belum mulai nih, belum jalan. Oh, ya Allah, kayak kita foto dari sini deh. Sumpah terang, lebih terang. Kita lagi naik Gunung Rangga. Seru banget. Sekarang kita lagi makan dulu, kita isi bensin dulu. Ngumpulin nyawa. Karena kita benar-benar dari tadi tuh udah panas-panasan, kelaparan semua. Dan udah lepek banget. Parah. Selamat makan. Kita udah komplit dan nemuin semua clue-nya. Dan sekarang we're back to the game master untuk lapor kalau kita udah komplitin semuanya. Nah, kita mau lapor dulu ya, guys. Kita udah dapat clue selanjutnya. Kita udah jawab ini tadi apa? Ini apa tuh namanya? Kamu harus menuju Fauna Land untuk bertemu game master yang berada di asterisk area pintu masuk. Oke, dah kita udah tahu itu artinya apa. Kita dikasih kayak code-code lain untuk kita figure out untuk kayak tujuan kita selanjutnya. Apa? Kita dapat kunci. Dan kita dapat kunci ternyata. Terus apa yang kita lakukan dengan kunci itu? Ada tulisannya D gitu. Kayak Dora deh gue. Kayaknya itu buat itu deh, buka sih. Aduh, panas banget. Caca tuh enggak keringetan sama sekali. Tapi kepanasan dan pasti gosong. Ya emang gitu deh, dari sananya susah keringetan, aneh ya. Sebagian yang enak dari Tuhan. Alhamdulillah ya Allah. Biar makeup ceritanya biar tahan lama gitu. Panas banget loh di sini, tapi demi kita menang Treasure Hunt Warga. Kita terakhir udah. Kita harus positive thinking dong. Menang enggak, Kak? Menang kan? Insyaallah. Sekarang kita mau naik sepeda lagi ke Fauna Land. Dan ini naik sepeda tandem ini susah banget loh, parah. Ya Allah, ini ini karena udah nggak bisa naik sepeda, terus udah siang banyak mobil sih, panas banget, jadi udah pakai topi deh biar nggak belang. Mereka ambisius. Hey, jangan. Tapi Rex sini dong. Pokoknya di area situ. Zona Zerot sama zona air. Nah, ini ada challenge zona darat, ada challenge zona air tadi. Zona air di mana ya? Ada. Oke. Nah, yang zona air karakter Yoda apaan? Karakter Yoda dan karakter Yoda apa, Star Wars. Dari Papua, cendrawasih itu ada dua jenis. Cendrawasih ya, ada dua jenis. Tapi dua-duanya Papua. Papua. Berarti yang itu apa tadi? Apa? Marmoset. Marmoset. Berarti Marmoset sama ini nih, Selandia Baru. Yuk, kita foto di sini dulu. Ini kita mau ke tempat kanguru putih. Coba lihat deh kangurunya. Lihat deh. Kok agak kayak
kelinci ya. Hai. Tiba-tiba lompat lagi. Lucu banget gak sih kuda mini namanya. Punya. What? Sekarang aku lagi ada di tempat singa putih. Lucu banget gak sih, parah. Gede banget. Aduh. Bye. Kita lagi nyari next clue-nya. Kita harus cari binatang yang mirip Yoda. Dan dan katanya ini namanya marmoset. Oh my god. Oh my god, Yoda come here. Yoda. Yoda. Enggak mirip tapi. Tiba-tiba lagi baca ini dikagetin dong. Serem banget tiba-tiba. Kita harus nyari jeruk, kita harus ngumpulin. Sekarang Indah mau ngambil. Wih. Oke, taruh sini. Pawang jeruk ini di sini. Mana lagi ya jeruknya? Kalau kita dapat jeruk banyak itu kayak bisa nambahin points kita gitu. Masa sih, Cak? Iya. Oh, ini hidup. Ini hidup. Ini hidup. Mana ini hidup? Hidup dong. Tadi kita udah foto sama dia. Mau dong. Allahu Akbar. Mana muka sombong dapat jeruk? Oh ya, kita udah selesai di Fauna Land. Cak, jelek banget gue di foto. Oke. Kita selesai dari Fauna Land. Dan sekarang kita mau balik ke hotelnya lagi dan harus naik sepeda lagi coba. Iya, satu lagi mana? Coba deh di situ. Itu punya kita enggak sih? Enggak ada. Sepeda kita tadi ada 3. Sekarang hilang satu. Jadi tinggal 2. Gimana dong ya? Finally we're back in the hotel. Setelah panas, lepek. Luar biasa perjuangan kita. Akhirnya sekarang adem. That's a lie. That's a lie. Nyanyi bareng ya. And we can deny it as much as we want. Waktu yang paling kita tunggu-tunggu Yoda Summer Camp 2018. Ya, yes. Ini dia inovasi terbaru dari Warga Skin Innovation. Kita buka bersama-sama. 3, 2, 1. Kompleksnya, warna Cinemax ini bisa membuat wajah jadi lebih segar, cerah, dan terbebas dari radikal bebas. Benar banget. Jadi, gak usah takut lagi kalau misalnya kalian ada di luar ruangan, main game seharian, panas-panasan, kotor-kotoran, ada wadah mini fans. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong hadirin sekalian dengan Papa Wanda mempersembahkan buat kamu. Iya, kamu inilah dia wadah mini fans. Yang bisa bikin muka kamu lebih cerah lagi. Dengan total 550. Itu beneran ya, Bu? Final ke 510. Ini beneran. Makanya gue kayak, pasti kita, makanya kita terendah. Jangan. Kita aja kaget pasti bilang menang. Hei, kalian menang? Enggak. Oke, langsung aja. Sebutin bareng-bareng aja kalian. Yes. Oke. Satu, dua, tiga. Berkah.
berkah. Silakan. Wow. Sekali. Yang lainnya nggak apa-apa. Nggak ya. Ada juara 1, 2, 3 ya. Jadi berempat aja. Sampai 25 juta ya. Ini kok berlima? Oke. Berlima. Oke. Saya mau tanya dulu dong. Kalian ini adalah grup yang dinilai paling kompak dari Jara ya. Jara. Jara. Tim kita nggak menang. Ya. Di Ramayana. Ya, Busan, kita tim lembut, jadi saking lembutnya sama kita gak menang. Kita lelet banget. Sekarang udah capek banget karena seharian dari pagi tuh kita udah beraktivitas. Sekarang kita semua lagi leye-leye. Oh my god, gini dong wajahnya dong. Wajahnya diliatin dong. Siap ya? Ya. Silakan. Ya, silakan fotonya mana juga wajahnya diganti. 1, 2, 3 polusi bilang. Yeay, finally selesai. Seru banget Wardah Summer Camp. Bener-bener fun experience banget. Thank you so much guys for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment ya. Bye guys, thank you. Hi, I'm back again. Dan sekarang aku mau ngasih lihat ke kalian how I wash my face menggunakan Wardah C Defense Energizing Face Wash. Yang ini my favorite, wanginya tuh seger banget. Oke, sekarang mending kalian ikutin aku cuci muka yuk. Aku mau basahin muka aku dulu, terus aku cuci muka di depan kamera. Oke, wait. Oke, sekarang aku udah basahin muka aku dan sekarang aku mau ngambil produknya. Taruh segini aja cukup. Sekarang aku mau langsung cuci muka aku. Ini tuh wanginya bener-bener wangi jeruk banget. Pokoknya seger banget deh, mau kalian lagi lelah lah, lagi kepanasan, lagi udah lecek banget, makanya ini tuh sangat membantu. Kalian akan langsung ngerasa fresh banget deh pokoknya abis cuci muka pakai Wardah C Defense Energizing Creamy Wash ini. The best. Oke, sekarang aku mau bilas dulu dan aku akan balik lagi ke sini sebentar. So, I'm done washing my face. Ini benar-benar langsung seger banget. Kalian bisa langsung lihat kan bedanya dan langsung lebih cerah loh. Kayak aku pun ngerasain itu benar-benar seger banget terus langsung cerah. Kayak aku berani pergi tanpa pakai makeup kalau aku cuci muka pakai ini. Benar-benar fresh banget dan langsung segar dan gak kayak zombie baru bangun tidur. Thank you so much guys for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment ya. Bye, see you in my other videos. Dadah. Boom.